Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel saya, Cindy Utami. Di pertemuan kali ini, saya akan berbagi tips kecantikan ke kalian semua. Cara mencerahkan wajah dengan menggunakan bahan alami. Nah, untuk yang bahan pertama di sini saya sudah siapkan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian untuk bahan yang keduanya, saya menggunakan air mawar dari Viva. Nah, jadi untuk mengaplikasikan ke wajah, kalian cukup mencampurkan beberapa tetes air mawar ke dalam kunyit bubuk. Kemudian kita aduk sampai menjadi pasta. Setelah kunyit bubuk dan air mawarnya itu tercampur rata dan menjadi pasta seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kita aplikasikan ke wajah. Sebelum kalian mengaplikasikan ke wajah, jangan lupa cuci bersih wajah kalian terlebih dahulu. Setelah itu oleskan secara merata. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, gunakan masker ini secara rutin 3 kali dalam seminggu. Pagi hari sebelum mandi dan malam hari sebelum tidur. Oke deh, sampai di sini dulu tips kecantikan yang saya bagikan. Jangan lupa selalu menekan tombol subscribe. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.